memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Pan. Satu. Panggil Kang. Kang Plongo. Yang kedua, saya Aan Kurnia atau biasa dikenal Apoy, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke, on the sky. Dibeli Sembang Rohmat. Gua kan puasa. Oh, gitu ya, Bang. Tapi kan tadi pagi gua enggak ada lihat lu sahur, Bang. Lu sahur kok. Lu enggak ngelihat tadi pagi gua bangun pagi. Kalau gitu, gue sahur sekarang aja. Pelan-pelan, Bang. Ayo. Indra, ayo kita makan bareng. Bentar dulu. Makan, Ki. Enggak. Gua udah. Kenapa nanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji aman kan? Insya Allah aman, Pak. Saya jadi takut masuk pasar kijing, Pak Haji. Sama, saya juga. Tapi saya mah pasrahkannya sama Allah. Habisnya kalau saya nggak ke pasar, gimana saya mau nyari duit? Kayaknya pasar gini sepi ya, Pak Haji? Iya, kios-kios pada tutup. Ini pasti gara-gara isu kemarin ada bom ya, Pak Haji? Salah kita juga sih, Toh. Belum tahu kebenarannya, udah main sebarin aja. Salah gimana, Jat? Coba kalau kemarin itu beneran bom. Terus kita nggak nyampain ke orang-orang, gimana mereka mau menyelamatkan diri? Ya kan, Pak Haji? Iya, iya, iya. Iya, benar. Ini bocah-bocah bodyguard besar milik. Terus, bagaimana Kak Bos? Cili, atau siapa besar milik? Udah berani kirim orang ke Genjing. Dan udah berani ngancem-ngancem ke si Farok mau ledakin Genjing. Sarmili, Sarmili. Sebenarnya itu siapa, Kak Bos? Nah, bener tuh poin kata Kampleng. Gue jadi penasaran, gimana sih bentuknya tuh bocah? Li. Sarmili. Lu pernah melihat orang-orang yang suka ada di depan kios atau toko yang Tugu Sutasono loh? Ah, maksud lu yang di depan Tugu samping kuburan? Iya. Ah, beta tahu nih maksud Kakak Bos. Orangnya kayak berdiri kayak begini nih. Patung begini tuh. Begini nih. Beta mah juga bebegik sawah tuh gituan lo. Bebegik sawah? Itu mah gak ada serem-seremnya dong. Masih sereman juga si Kampleng. Waduh,
Kok beta yang seram kak bos? Emang lu serem. Woi, sebenarnya kampleng tuh lucu. Iya, kayak boneka. Boneka? Boneka santet. Masa beta kayak boneka santet? Astagfirullahaladzim. Maaf, gua lupa. Lebih tepatnya sih, kayak siluman kampleng. Kakak Tommy, di mana-mana tidak ada siluman kampleng. Di mana-mana tuh ada siluman ular, bukan kampleng. Hah? Lu gak percaya di siluman kampleng? Ya, beta tidak percaya. Nih, biar lu percaya. Lu ntar pulang, lu lihat kaca. Nah, lu tuh lihat tuh siluman kampleng. Ini. Itu lu tahu. Aduh, bisa nih. Ternyata lu di sini. Nih. Sono dikit. Woi, ngapain lo diem doang? Salam lo, Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa nama lo? Plongo. Plongo? Bikin gue merebus. Pan. Satu. Panggil Kang. Kang Plongo. Yang kedua, turunin kaku. Kang Plongo yang terhormat, mie rebus. Sebentar Neng, tolong bikinin mie rebus tadi. Makasih ya, udah nolongin gua kemarin. Jadi anak gua bang Coki. Lu jebak gua, Rek. Maksud lu? Lu sengaja pengen adu gua sama Coki. Kalau lu tahu itu jebakan, ngapain masih ngeladenin anak gua bang Coki? Bukan buat lu gue lakuin. Buat Habibah. Tapi kan lu udah janji. Mau jadi pengganti bokap gue. Tapi gak gratis. Gak gratis gimana? Lu masih nurut sama gue. Waalaikumsalam. Innalillahi. Iya, makasih infonya ya. Assalamualaikum. Tuh, nah, ada kasih tau ngai. Kemarin ada pengawalnya Bang Li yang datang ke Genjing. Mereka ngancam mau ledakin pasar Genjing. Innalillahi. Aduh, makin parah aja bang. Kok masalah lu makin tambah ruwet, makin tambah rumit. Udah sih bang, lu nyariin diri aja ke Bang Li. Gue ngeri nih bang, takut gue. Astagfirullahaladzim. Tur. Kalau kata gue mania Tur, lu jangan bikin stres bang orang dong Tur. Astagfirullahaladzim. Tuh, Ngai percaya. Allah bersama Ngai. Ngai gak boleh takut. Dia juga gak boleh takut. Kata Bang Apoy, kita gak boleh takut sama manusia. Kita cuma takut sama Allah. Bang, sebenarnya Bang Li itu kayak apa sih, Bang? Ah, percuma, Nal. Lu gak usah nyari tahu Bang Li kayak apa.
Lu kalau gue ceritain juga pasti nggak bakalan dengerin. Pasti lu takut kalau gue kasih tahu. Lu tahu nggak kemarin bodyguardnya Bang Lee kayak gimana? Serem-serem kan? Bang Lee itu lebih-lebih nal, lebih-lebih serem dari itu. Ih, gue sih ngeri. Halah, Tur. Kalau kata gue mania, lebih sereman pas lu yang dipocongin kemarin. Nah, kira-kira Bang Lee kayak gitu ya? Barangan lu kalau ngomong, gue mah biar kata dipocongin juga masih ganteng, imut. Iye, lu mah emang temen gue paling ganteng. Kalau lagi dipocongin sampai dikuburin, nanti lu ganteng banget, Tur. Gak asik lu dah, lu nyatain gue mati, nyumpain lu. Kagak. Iya, kagak. Iya, lu tadi kagak. Nyumpain lu tadi. Kagak, Tur, kagak. Astagfirullahaladzim, berantem lu berdua. Kita tuh lagi dapet ancaman, pasar genjing mau diledakin, malah pada berantem. Dianya bang nyumpain saya mati. Lah, el kagak tuh samping nyumpain. Ya, udah. Kejar lagi. Iya, bang.